Dirjen Imigrasi Silmi Karim turut dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara M4, Jakarta Selatan, Selasa 15 Oktober. Silmi dipanggil di momen Prabowo mengumpulkan para calon wakil menteri dan kepala badan untuk kabinetnya nanti. Saat dikonfirmasi posisi apa yang akan ditempatinya di kabinet Prabowo, Silmi belum mau mengungkapkannya. Namun saat disinggung, apakah posisinya nanti masih bersinggungan dengan imigrasi? Ia membenarkan, menurutnya posisinya nanti akan saling bersinergi dengan imigrasi.